Berikutnya, emiten sektor penjualan benih dan produk agrochemical PT BC International TBK juga akan membagikan dividen tunai sebesar Rp68 per lembar saham menjadi Rp204 miliar atau 53,57% dari laba bersih perseroan tahun lalu. Keputusan manajemen PT BC International TBK atau emiten berkerusahaan BISI untuk membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham dilakukan setelah perseroan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan. Adapun laba bersih yang berhasil didapat emiten BISI ini di sepanjang tahun 2021 sebesar Rp380,8 miliar dan 53,57%-nya akan dialokasikan untuk pembagian dividen. Presiden Direktur PT BC International TBK Agus Saputra menjelaskan para pemegang saham nantinya berhak mendapatkan dividen tunai sebesar Rp68 per lembar sahamnya dengan total yang disiapkan sebesar Rp204 miliar. Kami akan membagikan dividen sebesar Rp68 per share dengan angka sekitar 53,57% daripada tahun lalu. Kalau bicara dari modal kerja, saat ini ekspansi yang kita lakukan, yang kita akan tambahkan dari sisi capex adalah untuk divisi agrochemical, yaitu pestisida. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, untuk existing plant yang ada di Mojokerto akan kami besarkan kapasitasnya. Di luar daripada itu juga kami akan melihat peluang untuk melakukan ekspansi di Pulau Sulawesi, di Kota Makassar mungkin. Sementara itu, perseroan juga berencana mengalokasikan dana belanja modal sebesar Rp82 miliar, di mana nantinya dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan distribusi melalui jaringan canvaser baru sebanyak 67 unit dan akan menambah kapasitas pabrik pestisida existing di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Dari Jakarta, Gilang Praditya, Adex Channel. Pemirsa, saksikan News Screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pemirsa, saya Kezia 7. Sampai jumpa. We'll be right back.